Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tampak marak di tiap sudut jalanan. Salah satunya tampak di wilayah jalanan Soekarno-Hatta, Kota Tanjung Pinang. Ini bendera karet, dia ukurannya 10 meter. 10 meter? Berapa, Kak? 450. Ini Garuda, ukurannya 9 kurang lebih lah, harganya 450. Kalau ini Abu Tai, harganya 600. Ratna Sari, seorang pedagang bendera asal Garut, menuturkan bendera yang dijualnya hanya bersifat musiman saja. Soal harga tergantung dari ukuran. Untuk ukuran 10 meter yang berlambang Garuda, dijual seharga Rp450.000. Untuk ukuran 10 meter dengan bahan karet, dijual seharga Rp450.000. Untuk ukuran 9 meter, dijual seharga Rp600.000. Untuk umbul-umbul dibanderol dengan harga Rp450.000. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.